selamat sore, selamat datang. Tepuk tangan dulu yuk penonton untuk perang-perang makan di sana, ngomong. Baik saudara, hadirin semuanya, inilah dia yang namanya berang-berang atau kucing ayu. Ah, yang ditemani oleh Bang Raymond Simanjuntak. Oke, kita kenalkan Bang Raymond. Berang-berang pun yang jantan, betina nih. Oh, sepasang, ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan dulu yuk kita kenalkan namanya siapa nih? Namanya Michael. Yang betina namanya Atuk. Namanya Michael dan juga Atuk. Oh, ini namanya Indo plus lokal. Oke deh, Michael dan juga Atuk, di awal kedua mereka mau apa nih? Meresmikan pertunjukan. Caranya bagaimana? Ayo. Baru banyak meresmikan pertunjukannya dengan cara mengibarkan bendera saudara. Aduh, Michael pintar sekali ya, Pak. Bisa kibarin bendera. Kalau misalkan besok ikut pacaran bendera, Bang. Oh, di depan. Boleh. Kenapa tengok kanan kiri, Bang Emon? Lupa kenapa itu? Apanya? Mobil. Podiumnya kenapa, Bang? Oh, podiumnya kotor. Banyak airnya dong. Waduh, jadinya harus segera dibersihkan tuh, Bang Emon. Ah, biar airnya menghilang. Nanti takutnya licin, kepleset. Waduh, jatuh ke otak disuntik lagi ke Bang Emon. Waduh, Bang Emon ini cinta kebersihan penonton agar ini patut dicontoh. Buat Bang Emon itu bersih nomor satu. Bersih nomor dua dari Hong Kong. Dan di mana-mana itu bersih nomor satu. Emang nomor satu buat Bang Emon apa? Duit. Mata duitan lo. Pun diperas banyak airnya. Mantap. Woi, buang sampahnya ngaco. Nah, boleh dong banyak penonton dari hati tunjukin yang benar. Iya, hai. Wah, berang-berangnya pintar. Hebat. Tuh, adik, jangan sampai kalah penonton sama berang-berang ya. Kalau buang sampah harus pada tempatnya. Jangan kayak Bang Emon. Buang sampah sembarangan. Buang mantan sama temennya. Udah beres dong. Ah, HP lagi yang belum beres. Wah, ada yang minum. Siapa yang doyan air asin? Ah, ada botol. Wah, siapa yang sembarangan naro tuh? Wih, saya ngadain minuman begituan, Bang. Sini dulu, mau nyium trompet, emangnya bisa. Wih, sini dulu. Nih, bantuin Bang Emon nih. Itu punya singa lau, sok tau lu. Nih, bantuin aja nih. Ah, bawa botolnya satu-satu. Ah, siapa sih yang habis minum ini sembarangan nih, bikin aku rempong aja nih. Ah, yaudah aku masukin aja. Ah, woi, Michael. Wih, dikira lagi makan lontong apa? Masukin. Ah, Michael payah, males aku aja. Biar aku aja masukinnya kalau gitu nih. Payah lu, Michael. Pinteran si Atun. Michaelnya males. Ya udah deh, kalau gitu semua udah beres dong. Terus? Oh, bak sampahnya taruh di belakang. Diamanin. Michael, giliran kamu, dorong tong sampah dibawa ke belakang. Kita taruh ke TPS, tempat pembuangan sampah, Michael. Dorong. Bocah gemblung. Itu kolam, dikira pelbak. Nah. Jangan buang ke kolam. Tadi omelin. Nah, tadi omelin sama anak penarut gimana? Dorongnya kemana, Bang? Kasih tahu. Tuh, dorongnya ke belakang, lurus dulu baru lengkok. Lengkoknya ke kiri, jangan ke kanan, cumi. Wehe, gerobak cilok. Dorong lagi, jangan dorong gitu. Dorong. Tukang sampah edan.
Waduh, cukup ya Om. Oh iya cukup juga tuh, ada ini yang diri diajak duduk dulu Om. Aduh deh, jangan di situ deh, bahaya deh. Tuh kan saya bilang apa? Ayo Pak Bu, anaknya diajak duduk semuanya Pak Bu. Ih, kolamnya sangat dalam tuh. Bahaya, bahaya ya. Iya, yuk yang merasa punya putra putrinya duduk di depan tuh, diajak lagi yuk. Nah bahaya soalnya ya, kolam kami sangat dalam ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi. Mau apa nih? Muter-muter. Pusing-pusing. Oh ya udah kalau gitu mau jalan-jalan. Atau jalan-jalan naik kendaraan pribadi. Woi. Tun, sini tuh. Naik dong dulu, hati-hati tuh. Pelan-pelan. Tepuk tangan dong penonton semuanya, come on. Awas tuh, hati-hati tuh. Alat-alat rasa pelakon. Asik. Sampai bang, terus, oh iya, kalau pergi jangan lupa pulang, nanti kita nyari, oh mamanya, oh iya lah kalau bang nggak pulang diomelin lah, naik lagi, nyalain mesinnya, tut, jalan lagi, tepuk tangan lagi penonton, aduh bang kecil bang, awas tenggel, woi, luar biasa aku. Akhirnya. Oh, sampai dengan tujuan. Bukan sampai selamat. Berarti sampai dengan tujuan. Oh iya, karena selamat bapak saya. Boleh, boleh. Mau diajak apa nih? Main bola. Oh, Michael. Mau jadi koper. Eh benderanya udah gue celup. Sini naik dulu jadi penjaga gawang. Nih kamu dicoba dulu nih tangkap wet. Tangkap bolanya kalau berhasil menonton ada nih tepuk tangan buat Michael. Siap-siap Michael. 3, 2, 1, tangkap. Woi, luar biasa. Akhirnya Michael berhasil menjadi kiper buat ganti kiper timnas Indonesia. Wah, kalah mulu Indonesia. Sama Malaysia kalah, Thailand kalah. Wow, ntar kipernya berang-berang lagi bang. Iya, nanti gue main pada kabur. Enak deh. Eh, gue main apa lagi nih? Bola basket. Nah, cara mainnya gimana nih? Ah, satu-satu masukin. Nah, gitu ya. Oke, gamer. Kita belum susu. Kita lihat sama-sama Michael Abadun. Michael! Eh, makan mulu tak kebrot. Michael! Iya! Wow, dua-duanya hebat. Sri Astuti. Oh, draw! Sri Astuti mah lagi cuti, bang. Mau kelahirkan. Ganti HP-nya. Oh, sekarang mau cari pemenang. Jadi mau diganti pemain. Oh, bolanya. Gue kirain gerobak yang mau diganti. Oh iya gerobak baso. Jadi gimana cara mainnya nih? Sama kayak tadi. Satu-satu masukin. Joss. Ya. Sekarang kita cari pemenangnya. Apakah Atun? Apakah Michael? Woi, mana dia? Michael. Eh Atun ketinggalan. Ah, 14-an. Atun. Copot ya. Ah, Michael. Michael. Langsung. Atun. Atun gak putus asa. Ya. Atun. Ya, kalau bocah kami kenapa lagi di bocah ya. Tun. Di bola tuh ambil masukin sana jangan ditinggal blekok. Ambil. Atun, dia terima. Iya. Iya. Semangat! Ya! Atun nih kayak Michael nih gini nih. Ya!
Iya, nggak boleh lompat-lompat yang tinggi-tinggi, Bang. Tapi peranakannya turun. Alhamdulillah, sekaligus mereka naik jatuh bodinya lalu ingin berpamitan ya, Bang. Karena temennya mau datang. Mau tampil lagi temennya ya. Kalau gitu sampaikan salam yang terakhir yang sobat. Dadah semuanya dari penonton. Kami pulang dulu, Bang. Terima kasih Michael, terima kasih Anton, terima kasih Bang Emon. Tepuk tangan dulu yuk penonton semuanya, Bang. Baik saudara, hadirin semuanya, itu tadi penampilan yang pertama dari Berang-Berang atau Kucing Ayu ya. Kita lanjutkan lagi untuk penampilan berikutnya yang akan tampil adalah dua ekor singa laut. Sebelum singa lautnya tampil, kami informasikan kembali, silakan yang membawa putra putrinya yuk diajak duduk saja. Ya. Karena ini singa lautnya yang tampil ini yang berukuran besar ya. Jadi adik-adiknya tidak ada yang berdiri, apalagi di depan kaca akhiri ya. Oke, yuk duduk semua bapak ibunya, boleh dibantu ya. Nah, putra putrinya. Baik saudara, hadirin semuanya, dua ekor singa laut akan dipandu oleh dua orang sahabatnya dari belakang sana. Kita berikan tepuk tangan dulu yuk semuanya untuk singa lautnya saudara. Dua ekor singa laut tampil satu ekor bersama Bang Randy. Halo. Masih ada lagi Bang. Berapa ekor? Dua ekor lagi. Akan datang dari belakang sana. Wow, dua yang besar. Satu, dua ekor. Oh satu, karena sama itu. Oke, ini dua ekor singa laut yang sudah tampil naik ke atas podium. Tepuk tangan dulu dong penonton semuanya, kameramen. Baik saudara, hadirin semuanya, inilah dia yang namanya singa laut. Bukan anjing laut, berbeda ya. Iya, kalau kita lihat hampir sama tapi mereka berbeda ya. Akhirnya kalau gitu kita kenalkan satu persatu bersama Bang Topik terlebih dahulu. Ah, singa lautmu yang jantan apa yang betina nih? Wih, yang jantan sudah punya nama, Bang. Oh, namanya siapa ya? Namanya Bang. Wih, nama panggilan, nama pendek, nama lengkapnya Bambang. Bambang Urban Gerak. Bambang yang didikan semi militer nih. Apa? Security. Petugas keamanan. Eh, yang bersama Bang Franky. Wah, ini jantan betina nih, Bang. Oh, yang jantan, yang betinanya kemana? Oh, lagi nyuci baju. Namanya siapa, Franky? Renaldi, weh, keren. Hormat. Apa salaman? Hormat. Aduh, bisa bedah hormat ya. Keren banget. Oke deh, jawab tipe mau diajak apa nih? Oh, pemanasan. Oke, sangga bola. Satu-satu. Iya. Yeah. Lalu akan mencoba mengangkat ekor belakangnya tinggi-tinggi. Kalau berhasil menonton ada yang tepuk tangan dulu. Woi, Bapak sudah. Woi, Renaldi. Iya. Tepuk tangannya mana nih menonton? Wow, luar biasa. Pemanasan ala singa laut hadirin semuanya. Menyangga bola mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Bang Topik bisa pakai ekor itu? Masa? Bisa apa? Ya, bisa bro. Ngapain sendiri ya? Yeay. Apaan om? Ah, aku lagi mager om. Males om. Mau kemana sih om? Ah, jalan-jalan. Jalan-jalan ya om. Ah, males. Mataharinya masih ada om. Aku kan takut hitam. Ini nih om. Sama siapa? Apaan tuh? Cewek cantik. Mana cewek cantiknya? Cakap baik. Ini singa laut kapan jadi mata keranjang dia om?
Sejak kan apa Bang Frey. Aduh, ada yang ada bola tuh. Wih, dari belakang. Cet. Wih, keren ya. Oh, berkaya. Tepuk tangan dong penonton semuanya. Oh, luar biasa. Pak Topik sini mau dipotong. Yeay, singa laut nih. Cara singa laut berjalan menggunakan dua kaki penyebabnya. Eh, cepat. Ya, dia bablas jemplung. Oh, dasar. Tapi keren ya. Dilanjut apa lagi nih? Jogging sore. Oh, cocok biar sehat. Yuk, kita jogging. Lompat dulu. Lompat dulu. Lompat. Lompat. Bapak, jalan doang dia, Bang. Oh, angkat kanan. Angkat sini. Angkat kanan sini. Angkat kanan, 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 kanan. Aduh, Bang. Lepas padaku, Bang. Help me, Bang. Akibat kenapa? Kebanyakan apa itu? Yuk, kebanyakan makan jengkol. Terus gimana, Dok? Kasih vitamin. Lepuy. Vitaminnya apa itu? Ramuan apa? Apaan tuh? Wih, weh, jalan ini yang benar. Kamu tuh singa laut, bukan anjing laut. Oke, kalau gitu kembali ke podium, tepuk tangan lagi untuk Mas Sarjo Pandu. Aduh, bisa begitu ya segala tembak. Keren banget ya. Oke, baik saudara. Wah, barang-barangnya semakin menarik nih ya. Bersama Renaldi. Eh, Renaldi mau apa nih? Ada lingkaran besar. Diterobos, Bang. Sekarang. Wih, lama banget, Bang. Oh, sekarang. Jadi singa laut gak kalah kayak lumba-lumba. Oh, lumba-lumba bisa terobos lingkaran. Singa laut luar biasa. Nah, ada saran ini. Apa tuh? Tepuk tangan dulu yuk penonton semuanya. Sama buat Renaldi, ya. Oke. Renaldi sudah berjalan di sana berbalik arah. Kita lihat teman-teman, teman-teman di sini pada lingkaran suaranya mana tetap. Kembali ke kuning. Wih, tembok. Aduh. Nah, cepat-cepat aja, tuh bocah. Tembok ditabrak. Giginya rotok nggak? Kek. Bukan. Wah, apa? Ih, giginya aman. Kok bisa aman, Bang? Pasang behel, waduh, singa laut pakai behel, luar biasa. Kalau penonton pakai behel, mirip Renaldi, tepuk tangan lagi penonton. Wow, itu dia langsung copot behelnya, Mas. Oke, kita lanjut lagi deh rupanya bersama si Bang di sana. Bang, mau diajak apa nih? Main musik, apaan? Apaan tuh? Oh, trompet. Jadi mau ditiup. Wih, emangnya bisa. Oh, dicoba ya. Kalau berhasil berbunyi, penontonnya tepuk tangan. Ya, tarik nafas. Hup. Tiup. Udah, panjang amat. Wih, tapi keren ya, Bang, sih ngalamnya bisa tiup trompet, Bang. Wah, kok bisa gitu sih ngelautnya, Bang? Karena apa? Oh, sama dong kayak manusia ya, Bang? Pernapasannya, Bang. Iya, pakai paru-paru ya, Bang. Kita lanjut apa nih? Dek, duduk deh. Wah, dibilangin nih, si ngelautnya mau mencet ke depan nih, ya. Mana nih Mbak Irah nih? Ya. Adik-adiknya duduk, jangan ada yang mengambil, ya. Takutnya kaget, adiknya jatuh malah, ya. Kita lihat aja nih. Mana dia? Oke. Okay. Nah, ayo Bang. Dek, jangan deket dek. Nanti nyekakin ya. Ayo Bang, tepuk tangan dulu Bang. Wah, Bang sih malu adiknya masih berdiri sih. Ayo Bang, tepuk tangan dulu Bang. Mana dia Bang? Bang. Sini dulu. Kalau malu ya udah deh. Rupa-rupanya malu Om. Banyak adik-adiknya Om. Kalau gitu deh kamu kembali lagi ke podium deh.
Only Boss. Ya. Langsung bolanya diambil. Nah, sekarang mau di olahraganya apa itu? Senam lantai. Biar apa itu? Oh, jadi ini yang cocok untuk para wanita. Biar apa badannya? Biar badannya langsing. Terus cantik. Terus kayak siapa? Yang mana? Yang pakai baju belang-belang. Yang belang-belangnya biru. Wih, nonanya cantik. Langsing. Mirip. Wow, wow. Oh, maksudnya langsingnya nona. Gak boleh baper. Tulik. Iya, apa? Mondi mandi. Cacai. Awas. Biasa. Aduh, dia nyebur tapi bolanya gak jatuh. Luar biasa. Lanjut lagi ya bersama si Renaldi. Wah, mantep banget kayak main skating ya bang. Waduh, ini Renaldi mau diajak apa nih? Bola di jantung. Ntar pecah gimana bang? Oh, ganti ya bang ya? Janji ya bang? Nah, kalau gitu apa nih bang? Bantu hitung. 1 sampai 1000. Berapa lo? Oh, 3. Yuk menonton, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yeay, malah nungging. Udah gak pake pempes nungging-nungging. Kenapa dok itu? Pemanasan lagi? Oh, boleh, boleh sama gitu dah. Ayo pemanasan. Nah, bapak, tempat-tempatan dulu. Semangat. Bapak, bapak. Hop. Eren Ade. Kamu tuh lompat kayak Bambang, ini palanya doang anggung-anggung. Kayaknya ke Semarang deh. Sekarang udah ready belum nih? Ah, Rudy. Ready. Tepuk tangannya penonton. Syukur. Tapi tenang pak, tenang bu, tenang. Kita airnya steril kok ya. Iya, jangan takut, airnya bersih sekali ya. Karena kita punya sirkulasi namanya ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi. Suara nanti gak bener tuh om ya. Oke deh, kita lanjut apa nih? Bang. Eh, kemana dia? Oh, supaya lapangan dulu. Om. Pakai bahasa Inggris? Oh boleh, saya yang transkripin. Kamu pergi ke sana, lalu kembali. Artin sendiri lo. Mana ada di kampus bahasa Inggris? Wih, 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 wih. Capek dong nyari artinya, bang. Kopro. Itu namanya flying in the sky. Terbang di udara. Salto. Oh, ngomong satu aja ribet lo bang. Udah siap belum? Ya tepuk tangan yang penonton semuanya sama. Mana dia, mana dia, mana dia? Kita lanjut sekarang, kita mau bergoyang. Asih musik, Emon, Bamba. Kita goyang anak hip-hop Pademangan. Hei, 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 asih. Goyang putar, bambang putar, muter-muter kayak itu lagi. Hei, tepuk tangan dulu dong penonton. Asik, asik, asik. Aduh om, tolongin om, tolongin kesana om, om. Pijitin apa nih? Gara-gara nih, gue minum nih. Terus siapa yang bisa pijit? Bang Franky, tolong pijitin dong. Klik, aku di sini aja nih kalau gitu. Tepuk tangan lagi dan penonton semuanya. Ayo kita lanjut dah. Sekarang goyangan kedua.
Tegak-tegak. Dadah semua penonton, sampai jumpa lagi, bye-bye. Baik saudara, di semuanya adalah pemakai singalau. Tak akan lagi pula pentas singalau. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Selamat sore dan sampai jumpa.